kedua ini kacau itu. Bersiap-siap untuk race yang kedua. Ada Dindan dari Al-Farizi Muara Bada, Fikri dari tim Preski Pratama Group, Maye Walet Berseri, dan Aman Akso Raden 22. Segera bersiap. Ada Denny sepertinya dari tim Star Naja. Kemudian ada saudara, siapa ini posisi kedua, Hafid? Hafid atau Unang? Unang sepertinya di posisi ketiga. Ada Aldi. Hati-hati Unang. Ayo Unang. Denny juga hampir terkejar saudara Denny. Sama-sama kencang. Satu putaran. Mari sama-sama kita itu. Satu putaran. Denny sepertinya di posisi pertama. Kemudian di posisi kedua ada Aldi dan Hafid. Tidak terlalu jauh jarak antara Aldi dan Hafid. Sama-sama kencang. Hati-hati Aldi. Hafid di posisi ketiga. Unang di posisi keempat. Hati-hati Aldi. Bisa-bisa di take over saudara Hafid di boy putaran pertama. Cukup hebat saudara Aldi. Dua putaran sudah berlalu. Mari kita tunggu saudara Hafid sepertinya sudah mulai menurun. Saudara Unang mengejar di posisi ketiga. Masih kita tunggu saudara-saudara. 1-2 diambil, 1-2 diambil. Sepertinya saudara Denny dan Aldi atau Hafid. Cukup kencang saudara Hafid. Ah, saudara Aldi ternyata macet. Sangat disayangkan. Ada Denny dan Hafid. Denny dan Hafid di posisi 1 dan 2. Sangat disayangkan saudara Aldi. Baik, untuk babak semifinal. Bentar. Belum. Siap, ya. Baik, ada satu sepertinya yang mengalami insiden. Iya. Ada tiga pembalap yang masih berlaga. Mari kita tunggu siapakah yang berada di posisi terdepan. Ada Al-Farizi sepertinya dari tim Saliki Muara Bada. Kemudian ada Aman Akso di posisi kedua dan Fikri di posisi ketiga. Kemudian turis yang ketiga bersiap-siap. Ada Paujan dari Raden 22, Arif Azhara, Eher Walid Berseri, dan Jun Putra Sempurna. Ada yang macet bagaimana? Masih ada satu putaran lagi. Ada saudara Dindan, Aman Akso. Hati-hati yang menakso. Masih ada satu putaran lagi untuk menuntaskan di race yang kedua ini. Ada Dindan dari tim Al-Farizi, kemudian ada Fikri dari tim Preski, dan Aman Nakso dari dan ada saudara Fikri.
Maju, Paujan maju lagi, Paujan. Air bertahan, air bertahan, air bertahan. Siap, ya. Sepertinya saudara Jung dari tim Putra Sempurna. Kemudian di posisi kedua ada saudara Eher. Balet berseri. Satu putaran pertama, mari kita hitung. Di posisi ketiga ada saudara Paujan sepertinya. Dari tim Raden 22. Dan di posisi keempat ada saudara Arif dari Azahra. Terlalu jauh, Arif Niko. Satu putaran lagi setelah ini. Jum di pertama, Eher di posisi kedua, tiga saudara Paujan. Hati-hati saudara Eher, ada saudara Paujan di posisi kedua. Nah, batuk-batuk saudara Paujan. Paujan sepertinya mengalami kendala. Ada saudara Arif dari Azahra. Mari kita tunggu siapakah yang berada di posisi pertama. Ada saudara Jum sepertinya dari Putra Sempurna. Dan posisi kedua ada saudara Eher dari tim Walet Berseri. Aman, ayo. Aman Aksa. Aman Aksa, kalau masih di belakang tetap kami reskan ini. Ayo, Aman Aksa maju. Ayo Aman Aksa, Aman Aksa. Segera maju. Aman Aksa saja yang lagi ditunggu. Belum. Kita sportif. Aman Aksa, ayo. Aman Aksa, ayo maju sedikit lagi. Aman Aksa. Belum. Nanti protes dia. Kalau dia protes, tidak ada yang tanggung jawab. Tolong diratakan. Belum. Aman Aksa kita tunggu. Belum. Tolong diratakan. Belum. Siap. Mari kita hitung bersama-sama siapakah yang berhak mendapatkan trofi juara di kelas 13 pekan terbon pada sore hari ini. Mari kita tunggu. Tolong jangan diganggu dulu, biarkan saja dulu. Kalau memang masih aman, biarkan saja, biar tidak mengganggu jalannya perlombaan. Apakah saudara Jun dari Putra Sempurna? Masih belum kita lihat. Terlalu jauh jarak antara pembalap yang karam dengan kita yang berada di sini. Ada 6 pembalap terbaik di kelasnya, di kelas 13 pekan terbon. Ada Denis Tarnaja, Hafid Raden 22, Aman Aksa Raden 22, Fikri Preski Pratama, Jun Putra Sempurna, dan Eher Walet Berseri. Masih kita tunggu saudara-saudara. Siapa yang karam? Eher? Ada Jun, ada Denis, ada Hafid. Satu putaran pertama. Apakah saudara Eher? Saudara Dini sepertinya dari tim Starnaja. Kemudian ada saudara Jum, 3 Hafid, 4 Aman Aksa. Masih ada 2 peserta. Fikri sepertinya macet. Eher dan Fikri. Masih kita belum tahu siapakah yang karam tadi. Iyakah Fikri yang macet? Oh, Fikri macet sepertinya. Satu putaran. Bupati Kutai Kartanegara
dan satu unit mesin dari Honda. Ada Denny dari tim Star Baja. Dua putaran, mari sama-sama kita hitung. Cukup jauh Denny Jum di posisi kedua. Kita lihat Denny meliuk-liuk, sangat hebat saudara Denny dari tim Star Naja Anggana, dari tim Star Naja OEG. Ya, kemudian ada saudara Hatip di posisi kedua bersama Raden 22. Kemudian ada Aman Akso sepertinya di posisi keempat. Ada Aman Akso. Sudah dua putaran berlalu, masih ada dua putaran lagi. Masih ada cukup waktu untuk saudara Jum mengejar saudara Denny yang berada di posisi pertama. Mari kita tunggu. Terlalu jauh Aman Akso. Oh, ayo Aman Akso. Iya. Mari kita tunggu, masih ada dua putaran lagi di babak paling bergengsi, babak pamungkas di kelas 13 PK Underbond. Mohon jangan ada yang melintas dulu, jangan sampai membuat. Bagaimana? Masih ada satu putaran lagi. Kita tunggu saudara Denny dari tim Star Naja dan saudara Jum. Cukup kencang saudara Jum dan saudara Denny, dua terdepan. Ada tiga putaran, saudara Denny kita saksikan cukup hebat ketika berada di pit. Hati-hati saudara Denny. Satu putaran terakhir, mari kita tunggu. Siapakah yang berada di posisi paling terdepan? Hati-hati saudara Denny, cukup kencang saudara Jim. Tapi di posisi kedua. Hafid di posisi kedua, kemudian ada Aman Akso di posisi keempat. Kita saksikan bersama-sama. Ini putaran terakhir, mari kita tunggu. Mari kita saksikan bersama-sama siapakah yang berhak di podium tertinggi di kelas 13 TK Underbond. Kelasnya MotoGP, ada Aman Akso sepertinya di posisi keempat. Bagaimana? Apakah saudara Jum atau saudara Denny? Masih belum terlihat, cukup jauh, hanya menerka-nerka saja. Kita tunggu ini putaran terakhir, tolong dilihat, tolong direkam baik-baik. Biar nanti ada bukti kita untuk siapa yang juara. Tolong direkam baik-baik, tolong dilihat. Ini race terakhir, tolong untuk tim kameramen, tolong jangan diganggu pandangannya, mohon para penonton. Ini karena dua peserta tadi sepertinya cukup kencang. Apakah saudara Denny atau saudara Jum? Cukup jauh sepertinya, ada mesin yang sudah menurut Denny sepertinya di posisi pertama kalau tidak salah. Mari kita tunggu beberapa detik ke depan, kita akan mendapatkan sang juara di kelas 13 PK Underbond. Ada Denny dari tim Star Naja. Kemudian di posisi kedua ada saudara Jum. Denny, silakan diambil bendera selebrasinya, Denny. Denny, kembali Denny. Inilah Denny dari tim Star Naja OEG Anggana. Oke. Okay. Silakan diambil Denny, posisi keempat. Orang jaga jaya, jangan lewat dulu. Itu masih ada res. Jangan lewat dulu, res masih berlangsung. Inilah saudara Denny dari tim Star Naja Anggana OEJ. Ada Hafid sepertinya. Hafid di posisi ketiga. Kemudian nama Nakso di posisi keempat. Oke, inilah Denny bersama tim Star Naja. Silakan selebrasi saudara Denny. Silakan dibawa keliling saudara Denny. Inilah Denny, sang juara kita di kelas 13 PK.